Subhanallah. Apa awal melihat
suka dulu atau ragu dulu atau? Justru kalau ngelihat rombongan saya datang ke sini dari dulu saya. Oh, waktu lihat rombongannya sudah dari dulu. Suka kalau ngelihat. Cuman pertama tertarik waktu itu nggak sengaja sholat Jumat di sini. Sholat Jumat di sini pas kebetulan hari Minggunya diumumkan untuk ada zikir akbar. Iya. Saya waktu itu dengan niat hanya untuk melihat saja datang ke masjid sendiri. Cuma awalnya masih pakai lepis, nggak pakai baju. Sekarang apa yang dirasakan Rusli sejak berzikir? Awal zikir apa yang terjadi? Awal zikir pertama merasakan ketenangan. Terus merasakan bahwa saya dari dulu kalau sholat cuman masih sembarangan gitu. Maksudnya? Ibadah-ibadah dulu udah dilakukan juga, cuman masih standar. Oh, sama. Jadi sholatnya subuh masih standar. Itu standar. Sholat subuh 5:30 itu standar. Dan itu sembarangan, kata beliau dulu. Sekarang gimana Rusli? Sekarang alhamdulillah udah hampir 6 bulan ini halaqah terus di sini. Hampir 6 bulan ini selalu halaqah di Masjid Az-Zikra ini. Dan memang Arifin menyiapkan diri untuk selalu subuh berada di masjid ini. Dan kami tidak keluar dari masjid ini kecuali matahari terbit. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW sampai sholat isyraq 2 rakaat. Barang siapa sholat berjamaah di masjid dilanjutkan dengan tadarus, baca Quran, halaqah ilm, lalu masuk matahari terbit, ya sekian menit dia lewatkan, seperti di Mekah Madinah itu ada jam isyraq, kita pun ada jam isyraq, lalu sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Terus Rusli, apa yang dirasakan dengan keluarga? Dengan keluarga bisa menghormati, jadi lebih sering ingat terus sama orang tua, sering diingatkan bisa tidak menghargai orang tua atau sering melupakan, karena apalagi kalau kita jauh dari orang tua, dari keluarga, kita merasa seolah-olah berlepas dari keluarga. Subhanallah. Semakin sayang, semakin perhatikan orang tua. Allahu Akbar, inilah di antara hikmah zikir ya Allah. Juga kawan-kawan yang hadir di rumah Allah ini semua merasakan pengalaman-pengalaman indah dari sejak awal berzikir. Mungkin ada di antaranya dulu yang tidak menyukai zikir, bahkan anti zikir. Atau mungkin di antara kita yang bid'ahkan zikir dulunya. Sama seperti Arifin juga dulu. Tapi kemudian kita merasakan nikmat. Allahu Akbar, lillahi alham. Karena itu kita akan kaji hikmah zikir surah Al-Ahzab ayat 41, 42 sama akhi channel. Silakan akhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you.
setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah ingat Allah dan memuji namanya. Agungkanlah Allah dengan menyebut namanya di waktu pagi dan sore hari. Allah adalah Tuhan yang memberikan rahmat kepada kalian. Paman tidak memohonkan rahmat untuk kalian agar Allah menetapkan kalian dalam Islam dan mengeluarkan kalian dari kekafiran. Allah Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ucapkan selamat sesama mukmin ketika mereka berkumpul di hadapan Allah di akhirat adalah salam. Subhanallah, ikhwah billah. Jadi, mengapa orang beriman berzikir? Karena ia beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Semakin kuat imannya, makin kuat zikirnya kepada Allah. Ia beriman kepada Allah yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan Al-Muhyi yang sebentar lagi mematikan kita, Al-Muqtadir yang menentukan jadwal setiap kematian kita. Ingat asma-Nya, ingat sifat-sifat-Nya, ingat af'al-Nya, membuat kita selalu berzikir mengingat-Nya. Fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmu Allah. Hampir setiap helaan nafas. Dan inilah memang ibadah yang dipersiapkan untuk hamba yang beriman. Ada ibadah seumur hidup, haji. Ada ibadah tahunan, salat Idul Fitri, Idul Adha. Ada ibadah bulanan, setiap pertengahan bulan Hijriah, 3 hari. Sunnah, saum. Ada ibadah pekanan, salat Jumu'ah. Ada ibadah harian, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan terminal kontrolnya tahajud dan duha. Ada ibadah setiap detik, setiap saat, di mana, kapan, bagaimanapun, itulah zikrullah. Maka itu makin kuat iman seseorang, makin kuat zikirnya. Lemah iman, lemah zikirnya. La yazkurunallah illa qalila. Orang-orang munafik tidaklah berzikir kecuali sedikit sekali. Karena dia pura-pura saja. Ada orang, dia berzikir, dia sholat. Tidak ada orang, dia tidak sholat, tidak zikir. Tidak beriman, tidak mungkin dia menyebut nama Allah. Allahu Akbar walillahi alhamd. Dan ini menjadi ta'mur ruh, makanan bergizi bagi iman. Dan ini penjagaan iman yang terbaik. Karena iman dia berzikir, karena berzikir ia tambah kuat imannya. Subhanallah. Nasihati kami Ustaz Fadlan, berzikir adalah kelezatan dari keimanan. Ketika seseorang merasakan keislamannya dengan keimanan tentunya kuat, maka dia akan merasakan lezatnya iman dan masuk kepada keimanan. Kenapa dia waktu mempunyai alih keimanan? Dia telah merasakan kecukupan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga detik demi detik, waktu demi waktu, tidak ada kosong antara roh dan raga yang ada ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ini nambah ruhnya, raga, sehingga gerakan-gerakan Allah
menghampiri Allah, dekat dengan Allah Al-Karim. Zikir adalah kumpul menghidupkan kehidupan roh, rata saja hidupnya damai, tentang sejahtera kamu. Ini telah berkat kepada pintu kehidupan yang membuat orang tidak terbebani dengan kehidupan dunia, kecuali selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, garis bawahi, terjaga imannya kepada Allah, terjaga hubungannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'abdi dakarani wa taharrakat bi syafatahu, aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Zikir lisan lebih afdal, lebih utama daripada tidak berzikir. Walaupun dia lalai, hanya lisannya saja. Tentu zikir hati lebih afdal daripada zikir sekadar lisan. Diam-diam dia berzikir, zikirnya diam-diam. Inna yujafi akul Allah. Kalau dia terkejut, baru dia menyebut nama Allah. Refleks, tidak dipikirkan, tidak sengaja, tidak direkayasa, tidak direncanakan, terkejut, Allah, subhanallah, astaghfirullah. Imam Ghazali menyebut hamba Allah yang refleksnya menyebut nama Allah, alamatu zikrihi tajri bijasadihi, tanda, diantara tanda zikirnya telah berjalan pada darah dan dagingnya. Tentu ini mujahada dari hamba Allah yang terus-menerus berzikir. Karena ia terus-menerus berzikir, maka hiduplah hatinya